Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, salam kenal, selamat datang, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku mau nge-haul lagi. Dan kali ini aku mau nge-haul kardigan rajut. Jadi sebelum aku haul, aku bakal kasih tahu informasi mengenai aku. Tinggi aku berapa, berat aku berapa, baju yang biasanya aku pakai atau sepatu yang biasanya aku pakai itu ukuran berapa. Langsung aja kita ke videonya. Aku beli 6 kardigan rajut. Awalnya aku mau beli 7, tapi yang satu gak dikirim-kirim. Aku pesan tanggal 1, sampai tanggal 7 gak dikirim-kirim. Akhirnya aku batalin, dan aku jadi cuman beli 6 doang. Untuk harganya sendiri, kalau aku gak salah, harganya mulai dari 30 ribuan sampai 99 ribu. Jadi nanti untuk harganya bakal aku taruh di video ya. Yang pertama aku beli warna kuning. Kalau di video dia tuh kuning terang banget, tapi aslinya dia nggak terlalu terang, jadi kuning yang pigmented gitu. Terus untuk bahannya sendiri agak lumayan tipis ya, agak nerawang gitu loh. Hijabers kalau mau beli ini dan pakai ini harus pakai daleman dulu, karena ini lumayan nerawang sih. Untuk kancingnya dia pakai kancing yang biasa, agak kecil gitu. Untuk panjang kardigannya itu 60 cm, nanti bakal aku try on juga. Kedua, dia paling tebel bahannya. Ini nggak ada kancingnya sama sekali, jadi bener-bener kardigan yang nggak bisa ditutup. Di bagian lengannya tuh dia kayak ada, jadi kayak ngembang gitu, lengannya kayak oversize. Terus agak kecil di sini, tapi ini juga elastis sih. Terus ini yang ketiga. Nah, yang ketiga itu sama sebenarnya, hampir sama kayak yang kedua, tapi dia lebih tipis, tipis banget, cenderung tipis banget. Ini tuh yang paling tipis di antara tiga kardigan ini. Terus dia juga nggak ada kancingnya, jadi bener-bener nggak bisa ditutup. Terus dia ada kantongnya di bagian sini sama di bagian sini, jadi kantongnya ada dua. Ini lumayan tipis sih, jadi kalau dipakai harus banget pakai daleman tuh. Kalian bisa lihat kan di kamera tuh kelihatan tangan aku tuh karena saking tipisnya. Oke, ini yang keempat. Kalau di kamera dia warnanya gak gonjreng, tapi aslinya tuh gonjreng banget. Dia lebih ke warna neon gitu. Aku pilihnya warna peach, tapi ternyata yang sampai tuh warna neon. Dan dia ukurannya cenderung kecil, jadi menurut aku kayaknya sih buat aku kekecilan banget. Terus dia juga pendek banget panjangnya. Ini ukuran panjangnya 48 cm. Untuk kancingnya dia pakai kancing batok kelapa gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini. Tuh, lihat kancingnya batok kelapa. Lumayan tipis juga ya, karena ini murah jadi ya. What do you expect gitu. Ini tipis banget. Jadi kalian tetap harus pakai daleman. Terus yang ke berapa nih? Kelima ya. Sepertinya yang kelima ini bahannya dan modelnya tuh persis sama yang keempat tadi. Dan dia tipis banget. Aku ngeri gitu loh kalau dicuci di laundry gitu, dia bakal melar banget gitu gak ya? Karena ini tipis banget, kayak setipis itu. Tapi kalau buat cewek-cewek kurus sih oke lah ya pakai ini. Ini malah panjangnya cuma 45, berarti lebih pendek daripada yang tadi. Modelnya sama ya, pakai batok kelapa juga, dan dia setipis itu, panjangnya juga hampir sama kurang lebih aja. Di bagian tangannya kayak gini ya.
Nah, terus ini yang terakhir. Kalau menurut aku yang terakhir ini agak lumayan mending ya. Yang lumayan mending itu tadi yang agak tebel yang paling mahal, harganya 99.000, sama yang ini. Ini juga kayaknya harganya 70 atau 80 gitu. Ini lumayan tebel juga. Kayaknya tebelnya sama sih sama yang paling mahal itu. Terus ini warnanya lilac ya. Warna yang lagi hits banget gitu zaman sekarang. Terus untuk kancingnya dia warna putih dan kancing plastik biasa. Bahannya cuma lumayan tebel ya menurut aku. Jadi ya kalau dipakai tuh mungkin agak panas, cuman kalau dipakai malam nggak apa-apa lah ya. Kayak paling panjang deh. Panjangnya 67 cm. Jadi semua kardigan yang aku hauling tadi aku belinya di Shopee. Lalu ada potongan ongkir. Jangan lupa besok tanggal 12 kalian belanja di Shopee karena Shopee lagi 12-12 birthday sale. Bakal ada banyak banget promo yang sayang banget buat dilewatin karena ini tuh akhir tahun 12-12. Promo-promo yang bakal ada di 12-12 itu adalah gratis ongkir sampai 120.000, cashback 100% sampai dengan 1,2 juta dan flash sale seharga 12.000 rupiah. Jangan sampai kelewatan. Kalian bisa klik aja link di description box aku biar gak kelewatan flash sale-nya. Karena flash sale-nya tuh secepat itu harus cepet-cepetan. Jadi siapin jari dan siapin tangan kalian. Oke, udah gitu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan TikTok aku di Atasa Kecil. And I'll see you guys next time. Bye!